Ini ciri khas Makassar ya? Iya, itu pasti. Nah, ini kan teori saya, beda-beda. Yang penting hasilnya sama. Ini kue apem, Mbak ya? Apem, apem bakal kue, Pak. Di Makassar ya? Tapi ini lagi dikukus, kalau ini yang udah jadi seperti ini. Seporsi 12.000, kalau isi 5, 20.000. Kalau seporsi... Ini ciri khas Makassar ya? Iya. Malamnya habis maghrib udah tutup. Setiap hari? Iya, setiap hari. Hari kiamat pada tutup. Ya, ini kan harus diukur, Pak. Kedalamannya ya. Kedalamannya, ketebalannya ininya, lebarnya. Jadi jangan asal main getok, pecah dia. Jadi di sini khusus Sabtu Minggu tadi ya? Sabtu Minggu saya hari biasa buka alternatif gratis. Jam 6 sampai jam 3. Karena kita juga kan membuat nasi pecel Madiun asli, Pak. Karena kita dari Madiun. Jadi awal nasi pecel kita itu di Madiun ya itu, di tempat kita itu. Itu isinya di sana? Pojokan. Dulu kan isinya. Asli pecel Madiun, Pak. Pak, jangan pakai belinda dong. Pakai kikir. Saya jawab gini, Mas. Kalau Anda mau pergi ke sana, enggak mesti harus pakai jalan kaki, naik motor bisa, mobil bisa. Nah, ini kan teori saya, beda-beda. Yang penting hasilnya sama. Kalau lebih bagus. Kerjain makanya itu enggak selesai-selesai. Tunggu, kalau ngajarin. Ini kayak gini, teman. Kalau bolok enggak boleh, kita asah langsung gini. Jadi harus diratakan dulu. Nah, intinya apa? Supaya dia permukaannya tidak seperti gergaji. Jadi itu iya. Kalau ini kan asal main asah aja deh. Jenggot malah sepuluh lah. Nih, diratain dulu, Mas. Kalau sudah rata, kelihatan.
ilmunya. Ada ilmunya. Belajarlah pada ahlinya kan.